beli dompet ULB, Chanel segala macam ya kan. Sementara gue demennya tas-tas kecil gini. Akhirnya yang lain nggak masuk, cuman dompet doang ya kan. Dan terus gue mikir, gue balik, kenapa gue mesti dompetnya yang mahal? Kenapa nggak dompetnya biasa tapi dalamnya yang itu? Akhirnya itu. Untuk menjawab pertanyaanmu adalah I have like the credit card holders, okay. And I have my dompet. Guys, ini dia dompetnya Agnes Mo. Coba lihat ya, boleh aku pegang? Mohon maaf. Ini gimana sih Agnes Mo? Ini dompetnya benar-benar begini bentukannya, guys. Jadi uangnya ditaruh aja di dalam gitu. Tapi benar, sesuai dengan prinsip lo ya, Mo ya. Gak penting dompetnya apa, yang penting isinya dong, ya kan? Ini biasanya lebih bagus, tapi biasanya diperbaharui setiap seminggu sekali. Iya, kalau nggak gini lah, amplop juga ada kalau di Lazada ya, beli lah palingnya amplop nah baru ini. Gitu ya kak. Cuman kalau ini kayak ada vintage-vintage gitu loh, kayaknya ada karakter, you know, kayak kelihatan, oh ini habis, ini bekas dibuka. Aduh, ya. Ini juara banget, Agnes juara banget.